Hai hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau pergi ke pasar tradisional yang hanya ada di saat malam bulan purnama saja loh teman-teman. Unik banget kan? Jadi ikutin terus keseruan kita kali ini ya. Alhamdulillah kita udah sampai. Ayo kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Supaya sesuai sama tema tempatnya, kita ganti musiknya dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia Pasar Nyawang Bulan. Tempatnya berada di Kasepuhan Bunisari Giri Mekar Cilengkrang. Pasar ini hanya ada satu kali dalam satu bulan di saat malam bulan purnama. Pesta rakyat ini bertujuan untuk melestarikan nilai luhur masyarakat Sunda. Perayaan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas dipertemukannya kembali dengan bulan purnama. Di sini banyak jajanan tradisional Sunda dalam suasana pasar tempo dulu. Jadi kalau mau jajan, kita harus membeli koin bambu sebesar Rp2.500 per koinnya. Let's go, ayo kita tukar uang dulu. Sambil mengantri, kita bisa sambil menikmati pertunjukan panggung seni Sunda. Thank you.
Setelah mengantri lumayan cukup lama, tiba giliran kita untuk tukar uang. 30.000 dapat 12 koin. Ini dia uang bambunya. Langsung aja kita berburu makanannya. Ibu mau tahu gejrot ah. Ayo kita pesen dulu. Punten ah, iya, nuhun. Nyobian hiji ibu. Dari itu. Nuhun ah. Sorry. Masya Allah, bulan purnamanya indah banget ya. Semakin malam, semakin banyak orang yang berdatangan. Suasana pasar pun menjadi semakin ramai. Setelah puas berkeliling menikmati jajanan dan suasana pasar ini, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.